90-an kartu handphone yang siap dipakai. Jadi menghilangkan jejak daripada penagih. Yes. Sudah ya. Sudah ada satu tersangka ada di luar negeri. Kami berkoordinasi dengan Mabes Polri, dengan Bareskrim untuk pengembangan lebih lanjut. Karena dia warga negara Indonesia, jadi kalau kembali pasti kami tangkap. Kalau enggak DPO dan kami kejar. Saya kira penting keterbukaan dan saya kira penting juga yang bersangkutan agar menyerahkan diri untuk melakukan proses hukum. Saya minta segera menyerahkan diri kepada kami, akan kami proses secara hukum untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, untuk kesulitan ada, yaitu terkait dengan pengaburan tempat perusahaan. Karena kan tidak terdaftar, ternyata perusahaannya tidak di rumah, tidak di toko, ruko ya. Misalkan perusahaan ada di ruko, ada di kantor, ini tidak. Namun tim bekerja secara komprehensif akhirnya bisa menangkap, yaitu di Bogor dan di Surabaya. Ini sementara sudah ada 3 ini. Untuk yang lain sudah ada. Ini sudah ada calon tersangka 2 orang lagi. Ya, sementara masih dikembangkan. Sabar, nanti kita persisis lagi nanti ya. Jadi antara perusahaan yang nerima kuasa itu tetap menjadi calon ya, harus diperiksa dulu untuk memberikan keterangan. Nanti dari hasil pemeriksaannya bisa ditentukan. Sedangkan yang memberikan kuasa dari pinjaman online akan kami periksa untuk memastikan antara keterangan tersangka yang sekarang, kemudian penggajian dengan keterangan-keterangan nanti kita butuhkan. Semua bisa, ya, semua bisa kalau melanggar hukum harus diperiksa.